Okay guys, dah lama saya tak buat video mengenai diet dan juga exercise, dan since membandangkan kita nak masuk ke tahun baru, saya nak kongsikan 5 supplements yang terbaik yang boleh membantu kita buang perut buncit. Kita tengok lepas ni. Assalamualaikum guys, what's cracking, back with another video. Okay guys, bila bercakap mengenai supplements ni, saya harap semua dah faham bahawa supplements ni hanya membantu cukupkan nutrien-nutrien yang tak cukup selepas diet dan juga kita punya exercise dah mantap. Kalau kita tengok piramid, mungkin rupa dia akan bermula dengan diet di bawah, exercise dan kemudian supplements. Adakah supplements ni betul-betul membantu? Bagi saya, ya, dia boleh membantu, tetapi dia tidak wajib. Reason saya nak kongsikan supplement saya pada hari ni adalah bagi saya bukan semua suplemen adalah sampah. Cuma kita perlu pandai memilih suplemen yang selamat dan berkesan, dan yang paling penting sesuai dengan kita punya objektif ataupun goals. Jadi suplemen pertama yang saya nak kongsikan pada hari ini adalah whey protein. Untuk orang awam, RDA ataupun recommended daily allowance protein seharian adalah sekitar 0.8 gram per kilo, tetapi untuk nak bantu kita bina otot dan recovery, kajian menunjukkan sekitar 1.6 gram per kilo adalah optimum. Personally, saya sendiri menggunakan 2 scoop of whey protein setiap hari, sekitar 50 gram of protein untuk cukupkan protein seharian saya. Tapi kena ingat yang penting, cuba kita dapatkan majority of protein kita daripada diet seharian kita, dan yang mana yang tak cukup, kita boleh top up dengan whey protein. Whey protein ni sebenarnya dia ada 3 jenis. Yang pertama adalah whey concentrate, yang kedua adalah whey isolate, dan yang ketiga adalah hydrolyzed whey protein. Perbezaan antara tiga-tiga protein ni adalah peratus kandungan protein dan juga peratus lemak dan gula. Selalunya lagi pure whey protein tu, harga dia akan lebih tinggi sebab dia memerlukan lebih banyak processing. Sekiranya kalau kita boleh hit daily protein kita melalui diet seharian kita, then whey protein ni tak perlu. Persoalan whether whey protein ni boleh merosakkan buah pinggang dan sebagainya, saya pernah cover secara mendalam. Saya akan tinggalkan link di penghujung video nanti. Suplemen kedua yang sangat membantu itu adalah pre-workout atau lebih spesifik kafein. Actually dah lama saya tak ambil pre-workout ni, tapi sejak 2 menjak ni, sejak kalau kita balik daripada kerja, kita tak larat dan kurang motivation untuk pergi ke gym, saya akan at least mengambil 1 cawan kopi sebagai pre-workout saya. Purata secawan kopi ni mengandungi kira-kira 100 mg of kafein, bergantung juga kepada jenis kopi. Kalau anda selalu duk ambil pre-workout yang ada kafein, seeloknya kita cycle 2 ke 3 bulan sekali untuk off kafein, sebab badan kita boleh jadi tolerant kepada kafein intake. Kalau anda tak mahu nak guna mana-mana suplemen untuk pre-workout, kopi atau secawan pun dah cukup. Suplemen ketiga yang sangat membantu adalah salt tablets. Suplemen electrolytes ataupun garam galian ni selalu orang terlepas pandang, tetapi dia sangat penting untuk performance dan juga recovery. Kalau kita jenis yang suka lari marathon ataupun workout dengan peluh yang jenis lencun dengan cuaca yang sangat panas, badan kita boleh kehilangan garam galian atau electrolytes dengan banyak melalui peluh. Selalunya minuman isotonik seperti 100 Plus boleh membantu ganti balik electrolytes yang hilang, tetapi nombor satu, saya tak suka minuman bergas, dan nombor dua, minuman macam ni selalu datang dengan kandungan gula yang agak tinggi. Jadi sekarang ni saya menggunakan salt tablets daripada satu company daripada Korea, iaitu Yohimite Water. Dia mempunyai 0 calories dan dia tidak berkarbonat. Company Yohimite ni sangat baik, dia menghantar kepada saya 3 perisa dia, iaitu original, lemon dan juga peach punya flavor. Selama saya dah guna dalam sebulan ni, saya rasa perisa peach lah paling sedap. Tetapi saya tak menggunakan salt tablets ni setiap hari, saya hanya menggunakan apabila saya melakukan workout yang intense ataupun workout yang lama. Kita hanya perlu masukkan satu tablet ke dalam air sebagai effervescence dan boleh minum terus. Kalau anda adalah long distance runner atau terlibat dengan aktiviti-aktiviti panas dan kuat berpeluh, suplemen macam Yohimite ni sangat membantu. Tetapi untuk orang yang ada darah tinggi ataupun buah pinggang, suplemen salt tablets macam ni tak sesuai. Jadi jika anda berminat nak cuba Yohimite water ni atau nak bagi hadiah dekat siapa-siapa, anda boleh cari dekat Shopee atau boleh tekan link di bawah. Suplemen yang terbaik untuk bantu kita workout lebih lama yang keempat adalah creatine. Creatine ni adalah salah satu suplemen yang mempunyai paling banyak kajian dari aspek dos, keberkesanan dan juga keselamatan. Mungkin ramai tak tahu yang sebenarnya badan kita juga mampu menghasilkan kreatin ni. Jadi dia bukanlah benda yang asing. Secara ringkasnya, ia terbukti dapat membantu dalam strength dan juga power output, terutama sekali dalam konteks weight training. Kebanyakan kajian menggunakan kreatin monohydrate dan bukan kreatin HCL. Sebab tu saya selalu rekomen untuk beli kreatin jenis monohydrate ni. Cuma problem dengan kreatin monohydrate ni adalah dia susah nak lari
larut dalam air. Dan sekiranya kalau kita minum kreatin yang tidak larut dalam air, kita boleh alami kesan sampingan seperti sakit perut dan juga cirit-birit. Suplemen terakhir yang kelima yang tidak related sangat dengan pembinaan otot dan muscle adalah omega 3. Since kita dah banyak workout dan senaman dan badan kita dah mengalami banyak sangat stress, recovery wise badan kita perlu deal dengan banyak inflammation ataupun keradangan. Sumber omega 3 ni anda boleh dapatkan daripada ikan-ikan berlemak ataupun suplemen macam fish oil. Tetapi personally saya dah mula beralih untuk dapatkan sumber omega 3 saya daripada sumber tumbuhan, iaitu minyak saca inci. Produk yang saya guna sekarang ni adalah daripada Incaceuticals. Packaging dia dalam sachet kecil-kecil macam ni, mudah dan bagi saya sangat sedap. Ada juga suplemen saca inci dalam bentuk soft gel, tapi lately ni saya prefer sachet yang macam ni. Jadi fish oil ataupun saca inci terpulang kepada individu masing-masing. Conclusion guys, ni adalah senarai suplemen yang saya sendiri ambil dan sesuai dengan objektif saya. Anda tak perlu follow 100% suplemen saya ni, tetapi mungkin anda boleh adaptasi satu ataupun dua suplemen dalam menu seharian anda. Tetapi kena ingat, sebelum kita mengamalkan mana-mana suplemen, pastikan diet dan juga exercise kita dah ada set up, dan jangan lupa check suplemen-suplemen ni dengan doktor anda, terutama sekali sekiranya anda berpenyakit. That's the video guys, saya harap membuat cukup konten seperti ini. Kalau anda dapat apa-apa manfaat daripada video ni, jangan lupa like dan subscribe. Tinggalkan soalan hampa di ruang komen di bawah. Kita jumpa dalam video seterusnya.